Hai korang, jom masuk dapur. Kali ni saya nak masak ayam masak lemak cili api. Mula-mula saya akan kisar dulu bahan tumis. Ada cili padi hijau, lada merah, bawang putih dan sedikit halia. Cili padi kalau tak suka pedas, jangan letak banyak ya, nanti kepedasan. Dan saya masukkan juga serbuk kunyit. Kalau pakai kunyit hidup, lagi sedap. Bahan-bahan ni dikisar. Dalam periuk, masukkan sedikit saja minyak. Kemudian masukkan bahan yang telah dikisar tadi. Tumis sebentar biar dia naik bau. Kemudian masukkan ayam. Kacau sehingga ayam tu mengecut. Saya akan tutup sekejap, biarkan ayam tu cepat mengecut dan masak. Bila ayam tu dah mengecut, dia akan keluarkan airnya. Kemudian saya tambah setengah kotak santan kecil. Dan saya akan tambah lebih kurang satu cawan air. Teruskan kacau hingga ayam masak. Saya masukkan juga asam keping dan satu batang serai. Seterusnya bolehlah tambahkan perasa secukupnya. Teruskan kacau. Bila ayam dah nampak masak, saya masukkan timun yang telah dipotong. Selain timun, boleh juga kalau nak masukkan kacang panjang ataupun kentang. Kacau sebentar, tak perlu lama-lama sebab saya tak nak timun ni terlalu layu. Okey, akhirnya ayam masak lemak cili api saya pun dah siap. So, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa ya tekan like, subscribe dan notification-nya supaya korang tak terlepas menu-menu yang saya akan kongsikan nanti. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.